Boleh saya hibur, Kak? Dah malam ini. Oh, dah malam? Oh, baru jam 8 alam. Saya hibur satu lagu aja. Boleh? Saya kebetulan pengamen dari jauh. Saya... So, bukan orang sini. Tapi mau pulang ini. Oh, no! Oh... Bentar aja, satu tembang. Ya, tak apa-apa ya. Bagus enggak? Oh, bagus. Ya. Sebab saya penyanyi kafe. Saya biasa nyanyi di kafe, di mana-mana kafe ada, di situ saya nyanyi. Nah, macam apa tuh? Orang bilang suaraku ini bagus. Hah? Macam suara artis-artis. Coba ya. Oke ya, boleh ya. 1000-2000 cukup lah. Apa yang terjadi di kita? Apa yang ada di sini? Aku yang lemah tanpamu. Aku yang rentan karena cinta yang karena baik kan belum bagus ya. Oh, aku ambil ya. Iya, lama tapi biasanya orang kasih 10.000. Ayo lima. Oh, enggak ini cukup, ini 5.000 cukup. Nah, aku inilah, aku selesaiin lagunya ya. Enggak usah. Kenapa? Mau pulang. Tapi kakaknya udah ngasih uang. Tak elok kalau aku nyanyi setengah-setengah. Enggak apa-apa. Ah, serius ini? Iya, beneran. Iya. Ikhlas ini uangnya. Iya. Lama. Tapi macam mana ya kalau aku nyanyi setengah-setengah nanti Tuhan marah. Ayo, Mbak. Sebab enggak bakal marah kok. Oh, kucing. Halo kucing. Kucingnya ya, Kak? Bukan. Oh, bukan. Lama. Kucing di dinding. Salah. Alamak, masya Allah, kucingnya elok kali, indah. Di bawah mau dong kayak kucing. Ayo lima. ada. Aku selesaiin lah kakak. Satu. Kenapa? Suaraku bagus. 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 Kalau bagus berarti diselesaiin dong. Ya udah. Iya ya. Oke, makasih kakak. Ya. Kucing jangan gitu. Oh, saya ya, di situ. Iya. Oh. Boleh duduk sini? Iya, enggak apa-apa. Atau duduk dekat kucing boleh? Hah? Oke ya, aku selesai ya. Aku yang lemah tanpamu. Aku yang rentan karena cinta yang telah hilang dariku. Yang mampu menyanjungku selama mata. Kenapa gak tertawa? Oh, bagus. Terluka di hatiku, terluka. Bagus ya? Tambah lagi. Iya, udah. Tambah lama punya. Iya. Tapi ini banyak kali, kakak. Iya, kan kita 10.000 tadi. Iya, baik kali. Alamak, kalau gitu... aku rapnya aja ya, biar selesai lagunya. Iya. Rapnya, soalnya dari tadi itu awalnya itu. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukku, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Oh.
deh. Itu kan bagus. Oh bagus, alamak. Keselak barusan. Aku lanjut ya mas. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukku, kan ku jadikan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Manis senyumnya kak? Kenapa, Dio? Oh, bagus. Bagus kan? Oh. Kok tadi enggak bagus? Masa tadi enggak bagus? Pesan sama. Eh, kucing. Aduh, enak ya. Main petak umpat kucingnya di situ. Huh? Mau ikut bang kucing? Aduh. Bagus? Iya. Makasih. Kalau gitu, aku nyanyi lain boleh? Boleh. Tapi boleh duduk sini? Iya. Sebab macam ini pegel. Ayo, Dima. Aku duduk di sini ya? Iya. Tapi... selain duduk, aku boleh kenalan? Kenalan boleh. Siapa nama? Fitri. Fitri, alamak. Namanya bagus sekali. Fitri, Fitri siapa? Miasya Fitri. Miasya Fitri, oh kirain Masya Fitri. Masya Allah cantiknya Fitri. Kakak siapa nama? Indah. Indah. Sesuai dengan orangnya. Indah. Kalau gitu, karena namanya Indah, aku bawa lagu Indah boleh? Pernah dengar lagu ini enggak? Pernah dengar lagu ini? Indah begitu. Benar ini? Aku nyanyiin ya? Iya. Begitu indah bila kita berdua dalam lamunan cinta, serapat mungkin terciptakan rasa. Kak Fitri, lihat aku ya. Keinginan saling memiliki. Indah. Hah? Namun bila pernah dengar lagu ini? Enggak. Itu semua tapi bagus enggak? Bagus. Dapat terwujud dalam satu ikatan cinta tak semudah seperti yang telah terjadi, dan kita mesti relakan kenyataan ini. Kalau mau dijadiin story nggak apa-apa. Siapa tahu mau di syuting asik. Aku lanjut rapnya. Iya. Kalau ini pernah dengar nggak kalimat yang ini? Kayaknya seharusnya pernah dengar sih. Soalnya ini lagu cukup populer. Tetaplah menjadi bintang di langit. Agar cinta kita akan abadi. Biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini, agar menjadi saksi cinta kita berdua. Tapi enak ya jadi kucing sambil dipegang-pegang. Kita jadi kayak orang pacaran ya, tidur kayak gini. Terus yang satu kayak banyak mau. Ayo Dima. Kalau bisa nyanyi juga. Bisa Kak Indah. Tetaplah menjadi bintang di langit.
agar cinta kita kan abadi. Biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini agar menjadi saksi cinta kita berdua. Suka nggak sama lagunya? Iya, bagus suaranya, Mas. Bagus. Kalau Indah, maaf ya, jadi obat nyamuk nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aduh, kok aku jadi nyaman dulu sini ya? Ya, tapi maaf. Aku cuma seorang pengamen. Iya. Tapi pengamen juga manusia, toh? Iya. Ada lagunya tuh, pengamen juga manusia. Ayo, Rima. Ya, kalau boleh tahu, main-main ke taman ada kegiatan ya? Nggak ada. Emang lagi berdua? Depresi. Oh, lagi depresi. Pacar-pacar mana? Enggak ada. Jomblo. Oh, jomblo. Apa itu pacar? Apa itu cinta? Asik. Dua-duanya jomblo? Iya. Oh. Kalau boleh tahu orang mana, Kak? Orang Lombok Timur. Kakak orang Lombok Timur. Mataram. Mataram. Oh, tapi kalau aku lihat seperti bukan orang Lombok Timur. Terus? Orang yang bakal nemenin aku di pelaminan. Iya kan jadi tamu. Pernah dengar lagu ini nggak? Ini mungkin ucapan saya dari hati yang terdalam buat kakaknya. Didengar ya. Beta janji, beta jaga selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk Fitri. Cinta, ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma paralel saja lah cinta ni abadi selamanya. Cinta ni abadi selamanya. Iya, itu lagunya. Ya, tapi ngomong-ngomong, aku balikin uangnya lah. Gak usah. Gak, soalnya uangnya kebanyakan ini. Gak apa-apa. 5.000, 10.000, 15.000 lah, mah banyak kali. Aku gak balikin. Apa-apa. Hah? Gak apa-apa. Ambil dah. Masalahnya, aku tukar uangnya deh. Tukar? Iya. Sama? Tukar sama nomor HP. Ayo, Rima. Aku balikin uangnya. Aku ambil uangnya, tapi aku dikasih nomor HP boleh nggak? Karena aku pengen kenalan nih sama kakaknya. Kan kakaknya jomblo toh. Ya, jomblo ketemu tapi... jomblo. Jomblo ketemu jomblo sah-sah saja kan? Kan sama-sama udah dewasa. Aku udah dewasa, kakak udah dewasa. Masih kecil. Umur berapa? 20. Oh, 20? Iya. Beda tipis. Ya. Beda tipis? Iya, beda tipis. Tahun. Ya. Kok tahu aja? Astaga. Oke, okay. Ini uangnya aku balikin lah ya. Enggak apa-apa, Mas. Tak apa-apa, tak apa-apa. Nomor HP aja lah. Iya, ya, nomor HP. Kalau tak ada nomor HP, udah nomor rumah. Mungkin kalau ada nomor rumah, kalau aku kangen kakaknya, aku bisa ajak bapakku ke sana untuk lamar kakak. Semoga menemukan cintaku.
akan selalu ku jaga, akan selalu ku cinta. Walau aku tak mampu untuk